Suasana banjir di Desa Cikupa, langganan setiap ada turun hujan. Jembatan putus di tengah. Jembatan sebesar ini telah hanyut terbawa air dengan besarnya banjir yang baru kali ini banjir di Cipatujah sebesar ini, sehingga memutuskan jembatan yang begitu kokoh ini, dan gardu PLN pun juga runtuh. Itu di sebelah seberang adalah wilayah Desa Cipatujah. Inilah posisi Cipatujah pada saat ini. Situasi banjir yang sangat luar biasa, belum pernah terjadi. Inilah lokasi Cipatujah saat ini. Airnya cukup deras dan sangat luar biasa gelombang air laut menuju ke pasar.